What up guys, hari ni kita berada di Johor. Kita kembali untuk lagi satu vlog kita lah pada hari ini lah kan. So hari ini tarikh dia 8 hari bulan 2 2020. So nombor dia tu is 08-02-2020. Oh banyak kosong dekat situ lah. Tapi yang pentingnya hari ini dia bukan event yang kosong lah. Hari ini abang berada dekat sini untuk event JDT Hyperdrink Esports Challenge yang dianjurkan oleh ESJ Core. Okay, so hari ni abang akan mengulas dekat sini untuk game Mobile Legends. So, lokasi dia ada dekat Toppen Mall, Toppen Shopping Mall ataupun Toppen Shopping Center. Dia antara mall-mall yang terbaru dekat sini dan dia mall yang ada IKEA dekat dalam. So, kalau siapa-siapa tahu dia ada dekat KL kan, ada IKEA, ada dua IKEA lepas tu dekat Johor. So, IKEA, ni lah IKEA dia. So, okay, jom kita check out mall ni. Terus ke lokasi. Okay, so kita dah sampai dekat Toppen Mall. So, satu disclaimer untuk kita boleh vlog hari ni is that hari ni aku tak bawa aku punya gimbal. So, apa-apa rakaman semua is sama ada pegang tangan ataupun kena letak lah. Okay, takut ada kuih sikit lah. Okay, so yang ni one of the mall-mall yang baru eh. So, I will show you guys benda yang korang macam menarik sikit. Okay, kita pergi dekat. So, kita dekat tingkat 3 of this mall. And kalau kita dekat tingkat 3 ni, dia ada satu open space yang dekat luar. Dia macam seolah-olah macam rooftop lah. Not really rooftop. Okay, somewhat rooftop, somewhat tak rooftop sangat lah. Okay, so tapi yang paling tinggi lah senang cerita. Okay, so kita tengok, tunjuk kat korang apa yang ada dekat sini. Let me switch it up. Yeah, inilah dia. Inilah dia guys. So macam dekat situ, alright, dekat situ yang tu dia ada macam air pancut. Okay, so dia macam playground kadang-kadang, then dia ada air pancut. Then kat level ni dia ada banyak kedai-kedai makan. Dia ada open space kat sini. So kalau macam korang nampak dekat ujung situ, yang tu ada pentas. So that means yang ni macam event area lah. Dia ada pentas, dia ada screen dekat belakang, macam LED screen if I'm not mistaken. Siap ada speaker-speaker semua. So memang tempat ni khas untuk event. Then kedai-kedai makan semualah dekat sini. Alright, so yang ni entrance back to the mall. Okay, so kita akan ada dekat active zone. Alright, so Macam tadi aku cakap yang the event will be at Toppen Mall kan. Okay, so dalam Toppen Mall ada satu tempat ni yang akan menjadi lokasi sebenar-benar dia lah. Alright, mungkin dah ada echoey-echoey sikit lah. So kita masuk kat dalam. Okay, kita akan ada event kita dekat Pantheon. Ya, yeah, betul. Okay, so so dia ni, yang ni is the back entrance lah. Alright, so yang entrance depan dia, dia ada dekat depan ni. Alright, so actually agak awal jugalah I datang. Like before mall buka pukul 10 kan biasa. So I'm here before before 9 I dah sampai dah. And kita nampak ada player-player sebenarnya dah datang lepak kat sini pun. So bagus sebenarnya untuk datang awal. Okay. Alright, so korang tengok baliklah muka yang sembah kurang kan. Okay, so kebiasaannya memang sebagai pengulas kita akan datang awal lah. And like for me personally, I suka datang awal sebab I suka nak settle down dulu. And I nak tahu berapa benda lah. Kadang-kadang biasanya akan tanya pasal siapa kita punya sponsor hari ni. So I akan take note kita punya sponsor dan kita punya bracket dia macam mana. Player-player, actually player-player dah player-player ataupun team-team lah sebenarnya dah tahu dah. So team-team listing tu dia dah release dekat Facebook this time. So dah tahu. So I think by the time this vlog, korang tengok this vlog, korang akan tahu siapalah dia punya team-team dia. So aku boleh terus cakap lah, antara team dia is GeekFam, antara nama-nama yang besar dalam untuk Mobile Legends hari ini. Besides Mobile Legends, dia juga ada main PES lah ya. So yang tu PES dia ada pengulas yang lain. So hari ini aku pengulas ke Mobile Legends lah. Okay, so antara benda tu is macam benda-benda macam sponsor. Dia tak tahu pasal the bracket, the format. Hari ini punya format is a double elimination punya format. Dia tak ada group stage. Okay, so dia akan terus main double elimination.
Okay, benda-benda yang sebelum ni atau biasanya sebagai pemulas kita akan tahu pasal attire lah ataupun cara pemakaian. So hari ni punya attire is t-shirt sponsor. Alright. Okay. T-shirt sponsor dan ya yeah, macam itulah kebiasaannya macam tu. Dan other than that, of course sebagai pemulas kita kena tahu pasal update pasal meta, ada mungkin ada hero-hero yang tengah up ke, hero-hero yang kurang popular ke dan sebagainya lah. Ni untuk Mobile Legends. Of course kalau game lain dia ada meta dia yang berlainan dan sebagainya lah. So itu antara benda-benda dia lah. And then biasanya I akan bawa buku dengan pen sebab I memang akan tulis benda-benda yang nak dicakap. Yang terutama sekali sebenarnya nama-nama sponsor yang tu memang kita kena bersedia lah selalu. And then normally akan take note sepanjang tu. Macam kalau ada benda-benda interesting macam nama team sebenarnya akan tulis. And then kadang-kadang mungkin ada macam pilihan-pilihan yang menarik macam hero, favourite ke macam tengok ada trend. I just tulis je lah. Sama ada kita betul-betul akan cakap masa mengulas tu, itu bergantung. Tetapi sebenarnya menulis tu sangat membantulah. Okay. So alright, so kita nak masuk kat dalam champion ni. Alright. Actually okay, sebab tadi masa I naik dekat escalator tu nampak auto tutup. So I akan tengok kalau dah ada staff dah, pintu dah buka, then I akan buat persediaan. Alright, kita jalan sekejap. Okay, so ni entrance to Pantheon. So kalau korang tahu, dia ada lagi satu cawangan dekat USJ Subang. So yang ini adalah cawangan di Johor. Dan dia berada dalam Toppen Mall. Mall yang sama juga dengan IKEA lah. So, kalau kita tengok dia ada registration counter dekat sini. And then dekat depan, yang ni dia punya meja-meja setup untuk event lah. So yang ni kita punya sponsor pada hari ni, Hyperdrink. JDT Hyperdrink guys. Alright. Ini sponsor kita pada hari ini. Dan yep. So of course I datang awal dan barang baru nak set up. So iaitu kebiasaannya untuk kita punya kru-kru dan sebagainya. So yang ni area yang dia akan main PES ataupun console game lah. Seperti korang tengok kat sini, ada PS4. Dan dia punya setting ni sebenarnya gempak-gempak dekat sini. Kita boleh tengok yang dia ada PC yang dalam bilik macam ni. Normally yang ni untuk tournament ataupun kalau orang nak guna pun semestinya pun boleh jugalah. Yeah. And then dia ada event hall dekat sini. Sama macam let's see, Pantheon USJ juga. Pantheon USJ pun ada event hall. Alright, dia ada event hall. Of course, gelap lagi sebab dia tak pasang apa-apa lagi kan. Alright, so this is the area. Dia banyak macam kita nampak ada todak, ada predator, ada AMD dekat sini. And dekat situ of course kita nampak ya backdrop untuk kita punya event hari ini. Right, so one of the things about today's event is that dia sempena dengan Road to Sukma. Yeah, so JDT Hyperdrink akan menjadi sponsor kepada Sukma. Itu yang saya diberitahulah oleh pihak penganjur. Dan ESJ Core akan jadi penganjur untuk Esports Sukma lah. Okay. So yang ni VR games dekat sini. So kita boleh tengok dekat sini dia ada VR games. Yang ni lagi VR games. Okay, this one I tak perasan. Oh okay, kita tengok gempak ni. Oh my god, just look at the water cooling. Oh, dah lah. Oh, open top pula tu. Dahsyat, memang gempak gila lah. Dekat sini, siap kasut pun dia provide eh. Alright. Kasut dia pun provide. So, oh. Okay. So, kita tengok ni. And then, yang ini dia ada racing simulator. Dekat sini, so macam-macam lah. So, kita boleh tengok. Okay, Legion by Lenovo. Kita ada Auros. ROG dekat situ. Kita ada Omen HP. Oh, banyak gila. Okay, so one of the interesting things is that, so yang ni area PC lah kan, kau boleh tengok kat sini. And let's see dekat atas tu. Okay, so yang I find quite interesting is that dia punya peralatan dia, kita boleh tengok kerusi dia guna kerusi todak. And then dia punya keyboard dan mouse, keyboard dia keyboard todak, mouse dia
mouse todak dan juga dia punya headphone dia pun todak juga. So todak menyumbang kepada pelatan-pelatan dekat sini. Alright, so yang tu Lenovo punya monitor. So yang ni kita ada monitor yang lain pula. Alright, macam kita tengok dekat sini. So dia macam-macam peralatan lah. Even yang casing CPU pun ada yang lain-lain. Macam kita nampak dekat situ MSI, kita nampak dekat sini is Acer. So memang berbagai lah. So yang ni pula is a open space. Yang ni aku tak sure dia untuk apa. Mungkin dia untuk buat mobile tournament peer section ke. I'm not very sure lah. Tapi hari ni akan tahulah player-player nanti dia akan duduk dekat mana. Sebab event hall as far as I know nanti dia akan buat cerita pasal the road to Sukma punya thing. Then maybe at some stage of the tournament dia akan main dalam tu lah. Tapi prior to that, sambil event happening dekat dalam event hall tu, sambil tu juga player akan main. So mungkin player akan main dekat sini. Nanti akan tahulah. Okay, so yang ni is, saya korang tengok kat sini, two seater. And okay, and of course dekat situ kita nampak yang dia ada 5 seat punya tempat lah. Alright, so nak tunjuk dekat korang tempat mana dia. Okay, so dekat Pantheon ni dia ada streaming port lah. I call it a streaming port lah kan. So dia ada dua. So dekat sini satu. Alright, and then dekat sini satu. Okay, so what will happen is that dekat streaming port ni kita akan gunakan sebagai meja pengulas. Okay, so abang akan guna bekas ni. Okay, so ada kita punya staff-staff Pantheon yang tengah tolong untuk buat setup lah ya. Alright, so abang pun nak buat setup dulu. So kita wish untuk next segment lepas ni. Guys, so benda pun dah set up. Yang ni bilik tadi lah. So benda pun dah set up, pun dah standby. And kita punya player-player semua pun semua ready kat sini. So tengah tunggu arahan seterusnya daripada Marshall. Then nanti kita akan bermula lah. So since yang ni vlog, of course benda pun dah, pada time korang tengok vlog ni pun dah habis. So siapa yang sempat tengok live tu, okey lah, terbaik lah. Okay, so yep, kita standby. Alright, so kita baru je habis game 1. So kita sebenarnya tadi kita kasih game Geek Fam menentang PX3KL. So Geek Fam, korang ni membudi lah saya. 30 menentang 3 kot. Ha, macam mana ni? Bagilah orang chat nak main pula kan. Okay, tapi apa pun masih lagi berlangsung. So hari ni the event is double elimination. So game yang game yang kalah pada game yang pertama, team yang kalah pada game yang pertama tadi still boleh lagi main pada lower bracket lah. Okay, so at the same time, other than mobile game macam saya katakan tadi, ni dia PES punya session tengah berlangsung. Okay, and dalam bilik tu yang tunjuk tadi tu is dia akan buat event Road to Sukma lah. Okay, so untuk mobile game, mereka masih lagi ada dekat sini. Alright, jadi ni tempat yang dia akan main lah. So sekarang ni tengah tunggu untuk game yang seterusnya, tengah tunggu arahan daripada Marshall. So itulah, nanti bila dah ada, bila by next game nanti, then we will sambung kita punya vlogging session lah, eh? Okay guys, so kita dah sampai, tak adalah kata hujung-hujung, hujung yang betul-betul hujung lah. Ada lagi satu game lower bracket, lepas tu ada lower bracket finals dan ada grand finals. Okay, so setakat ni yang kita lihat, sebagaimana mana korang tahulah kan, yang Geek Fam ada dalam pertandingan ni. Yang menariknya adalah Geek Fam jatuh kepada lower bracket, dijatuhkan oleh pasukan ni yang bernama Imperial X. Sangat-sangat fight tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Dia punya kill dia beza 2 kill je. Dan kill dia tak berapa nak bayar pun. Dia, kalau saya ingat saya, is like 18 kill menentang 16 kill. Jadi itu telah membuat
KKL jatuh kepada lower bracket final. Jadi mereka perlu main lagi satu game sebelum ke grand finals. Okay, jadi sekarang ni pun dah masuk masuk lebih kurang time lunch time. So kita boleh tengok dekat sini yang banyak pasukan mereka pergi berehat. Ya, yeah, dan mungkin ada pasukan yang dah tersingkir jadi mereka balik teruslah ya. Yeah. Jadi tadi korang boleh tengok yang sebelah sedikit lah apa PS PES punya game masih lagi berlangsung dan kita boleh tengok yang banyak pasukan sedang beberapa pasukan sedang berehat lah ya. Alright, so kita tengok dekat sini. Okay, nampak. So G-Fan dekat situ. So semuanya sedang berbincang dekat sini. Dan okay. Okay guys, so ni Geek Fam guys. Yes, pasukan Geek Fam. So macam mana guys? So untuk hari ini, apakah perasaan? Datang jauh daripada KL kan? Bila sampai tu? Pagi. Oh, daripada pagi subuh datang sini terus lah. Alright, cool guys. Ni adalah komitmen daripada Geek Fam untuk datang memeriahkan majlis kita pada hari ini. Yes, dan telah menunjukkan semangat kesukaran datang jauh daripada KL, datang jauh daripada KL tu satu, datang pada subuh. Even saya pun tak datang daripada subuh. Ha, takut tadi terpenat, lagi-lagi nak kena bertahan sampai sebagai caster kita kena bertahan sampai grand final kan, sama tentulah kan. Okay, so all the best kepada Geek Fam. Alright, cool guys. Okay, kita dah habis kita punya grand final. So dia punya perjalanan dia macam ni lah ya. Tadi kita ada tadi aku ada cerita sikit pasal Geek Fam kan. So perjalanan dia macam ni. Dia start before balik dekat bracket. Okay, so perjalanan dia macam ni. So Geek Fam jatuh pada lower bracket. Jadi dia bertanding di lower bracket final menentang Johor Tiger One. Johor Tiger One ni dia team Sigma Johor. Jadi bakat-bakat baru lah sememangnya lah kan. Mereka menang, Fam. Yes, pasukan Sigma Johor menyingkirkan pasukan MPL Fam guys. And mereka mara ke grand final menentang Indira S. Indira S pasukan yang menyingkirkan Fam daripada upper bracket kepada lower bracket. Dan cuba teka sini lah. Mungkin ialah sebab ini blok Fam. Kalau korang tengok korang tahu lah, dan korang tak tahu, Alok Bulo dan Johor Tiger One, iaitu pasukan Sigma Johor menang keseluruhan. Wow, so that means memang kita boleh expect ini adalah pecah-pecah lain lah eh. Memang kita boleh expect bakal-bakal baru dan itu ya. I'm very proud to get to be here, get to come this game live dekat sini. Dapat tengok Sigma Johor dan ada masa yang sama. Dapat juga tengok hari dengan mata sendiri, dapat cover game yang menjadi orang kata ni bakat-bakat baru kita ni. Seriously, mungkin this MPL kita dah tengok, I don't know, ataupun maybe the next F1 kita dah tengok nama-nama semua ni bakat-bakat baru. So I'm really surprised, really banyak kejutan ni. So, I like to thank sponsor lebih dahulu JDT Hyperdrink dan juga sponsor lokasi kita di Pantheon dan juga organizer ESJ Core yang sudi menjemput saya lah untuk datang ke hasilkan game ni. So, time to take a break. Alright, so vlog kita belum habis. So, nanti I'll do a closing vlog. So, we just like savor the moment dululah. Nanti maybe I'll take some shots of the prize giving. So okay, so let's go and just chill the vlog with our business. Okay guys, so event dah pun habis. I tak sempat nak ambil any of the prize winning punya video because after I finish cast then ada few people come to sembang-sembang, which is great. So I tak sempat ambil video, but yeah, so actually I still dekat mall ni, baru masuk kereta, obviously kereta kan takkan mana lagi lah kan. Nak mula
mulakan perjalanan balik ke KL, from JB to KL. So I decided to do the wrap up sekarang ni lah. Sebab bila dah sampai tu, posting dah gelap, takut korang tak nampak. And then I think I'll be bloody tired lah. Sekarang ni pun dah dengar suara pun dah suara rock kan. This is normal lah, lagi-lagi kalau solo cast whole day. Itu sebenarnya pengalaman yang biasa lah boleh katakan kan. So as a wrap up, I would like to say thank you to organizer ESJ Call kerana sudi having me as a caster today, and kepada sponsor-sponsor yang lain juga di Pantheon kerana sponsoring the place. Pantheon dekat JD memang mantap, it's very nice spacious, tadi korang pun dah nampak lah dekat video tadi. And let's see, JDT Hyperdrink, I get to sample sikit and it's actually very nice. It's not like tak ada gas, tak ada apa. So dia macam boleh minum bila-bila lah, tak payah nak tunggu apa ada mood. Sebab kadang-kadang ada gas ni kita tak ada mood lah kan. So macam itulah, so it was really good. So yeah, those are the sponsors. Thank you so much kerana menentukan new sponsor ni dan juga bagi saya keluar untuk sponsor ni. As a wrap up also, summary, it was a very good day. Ada nama besar macam Big Fan datang, jadi crowd pun memang hype. Tadi crowd was very good, even daripada bilik casting saya tadi tu, dalam bilik tu dekat luar boleh dengar orang je dia bagi sokongan dekat team favourite maker. So it was very good. Dapat tengok bakat-bakat baru lah. Sukma Johor will be very very interesting lah, I would say. So lepas tengok bakat-bakat diorang ni, Esports for Sukma Johor is going to be very interesting, trust me. Okay guys, so I guess that's it. One more thing, Topper Mall is actually very cool. I think next time kalau I datang Johor, I nak datang pusing-pusing the mall. Okay, obviously tadi tak ada masa. But tadi I tunjuk kat you guys yang sikit-sikit that I got. That looks very cool. So I'll be interested to see more of the mall next time kalau ada masa. Okay, so guys, thank you so much for watching my vlog today. And I hope memberi sedikit exposure of my my life as a caster, apa yang buat and so on, and my kesedihan dan sebagainya, sedikit lah eh. Hopefully dapat do more. And kalau korang belum subscribe to YouTube, jangan lupa buat sedemikian. Tengok cakap pun macam Okay guys, so thank you so much. Kita jumpa lagi dalam vlog yang seterusnya ataupun konten-konten yang lain seterusnya. Thank you guys, signing off.